Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid-din wal 'aqibatu lil-muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah ila yaumiddin amma ba'd. Fa jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua pada hari ini, ketika kita masih dibimbingnya untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan selalu kita pula berniat nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi lakum fid daraini amin. Madhabul Malikiyatu, madhab Imam Malik. Kita kemarin telah membicarakan najis-najis yang dimaafkan menurut madhab Imam Abu Hanifah. Pada malam hari ini kita kembali membahas masalah najis-najis yang dimaafkan menurut madhab Imam Malik. Yu'fa anil qalili min damil hayawanil barri wan qalili minasadidi laqaihi wa huwa bimiqdari darhimil balagi bagli wa huwa dairatu sauda alkanati fi dhira'il bagal paduna wa dhalika sawun alkanadam wa nahui nafsi am min guirihi min adamin aw hayawanin walau min khinzirin bisawbin aw badanin aw makanin. Dimaafkan daripada sedikitnya mindamil hayawanil barri, daripada darah binatang darat. Bila ada sedikit di pakaian, di badan atau di kulit, maka dimaafkan asal binatang darat. Bagaimana dengan binatang laut? Seperti ikan misalnya kan lah. Nah, itu kalau binatang laut atau binatang air, ikan dan lain sebagainya, kena pakaian kita darahnya tadi, itu jelas tidak dimaafkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita sangat mudah menghilangkannya. Kita mendapatkannya berasal daripada air. Tentunya pada waktu kita terkena najis atau darah binatang air tadi, tentunya pada waktu itu pula kita bisa menghilangkannya. Nah, adapun binatang darat, nah ini belum tentu kita terkena darahnya, belum tentu kita ada air pada waktu itu. Oleh karena demikian, karena kesulitan hal yang demikian, kita dimaafkan daripada darah binatang. Kita misalnya punya kucing, nah pada waktu dia baring-baring di lantai, kita pegang begini, tak tahunya kenapa kena kulit kita, kena pakaian kita, darahnya bagas berkelahi misalnya. Nah, kalau sedikit itu dimaafkan, jangan dikatakan najis. Ini menurut Imam Malik. Nah, jadi binatang darat dimaafkan, kenapa? Karena belum tentu kita pada waktu kena darah daripada binatang darat tersebut atau hewan tersebut pada waktu itu ada air untuk membersihkan, belum tentu. Wa anil qalili minas sadidi wal qaihi, dan dimaafkan pula daripada danur, apa kemarin lah, darah nanah. Tetapinya di sini darah sama nanah. Ini Imam Malik, bukan Imam Abu Hanifah kemarin lah. Kalau Imam Abu Hanifah kemarin yang dimaafkan itu darah.
lah. Ukuran apa? 1 dirham. Tapi kalau menurut Imam Malik di sini itu baik nanah ataupun darah yang sudah apa? Darah yang atau danur yang keluar setelah nanah atau bisul itu sama pula ukurannya 1 dirham, uang seperti dirham. Nah, bandingannya kemarin di mana? Kalau kemarin, kalau najis-najis ya lah, darah binatang darat tetap kena baju kita. Netesnya banyak di sini, di sini, di sini. Kalau kita kumpulkan segini jumlahnya, kan lebih daripada 1 dirham. Belum terlalu jorok kita melihat karena sedikit, sedikit, sedikit. Tapi kalau langsung 1 dirham atau seperti koin 100 rupiah dahulu langsung kena sini, kita langsung melihat jijik. Nah, pandangan jijik kita itulah penilaian itu najis. Nah, sama halnya kemarin pembahasan air air mani lah, ada najis, ada yang tidak najis, dan yang ketiga tergantung daripada pandangan orang tadi. Bila dia memandang jijik maka hukum najis, bila tidak dipandangnya jijik air mani tadi maka tidak hukum najis. Itu kan 3 pendapat kemarin. Nah, sama halnya ini darah. Jadi kenapa darah yang dimaafkan itu apabila terkumpul satu begini, karena pandangan kita pasti kotor. Tapi kalau dia cuma setetes di sini, setetes di sini, di berpisah-pisah tetesan darah tadi itu najis tadi, kalau kita kumpulkan misalnya banyak segini, tetap tidak hukum najis. Kenapa? Karena tidak pandangan kita tadi, pandangan jijik. Sawa'un akana damu wa nahu min nafsihi am min ghairihi. Baik darah tadi itu berasal daripada dirinya sendiri atau daripada orang lain. Ada orang garuk-garuk begini ternyata luka, pegang ke baju kita, berdarah. Selama tidak sampai membuat darah tadi itu terkumpul menjadi 1 dirham atau seperti koin 100 rupiah dahulu berkumpulnya seperti ini bundarannya, maka tidak hukum najis. Ini Imam Malik lah. Itu baik dirinya sendiri atau daripada orang lain. Min adamin, baik orang lain itu adalah manusia, aw hayawanin atau binatang. Walau min khinzirin, sekalipun darah itu daripada darah babi. Coba, tidak hukum najis. Karena kemarin yang kita bahas dahulu, yang najis pada babi dan anjing itu segi mulut dan duburnya. Kalau sekadar bulunya, kemarin itulah keringatnya, itu tidak najis menurut Imam Malik. Jadi kita jangan bingung, orang Islam yang ada yang bercadar-cadar membelah anjing itu wajar. Selama mereka tidak terkena liur atau sesuatu yang keluar daripada mulut anjing, mulut babi, atau keluar daripada lubang dubur daripada anjing atau babi, selama itu pula tidak najis. Jadi pegangnya begini. Setelah itu dia berwudu sholat. Kalau mazhab kita itu hukum najis berat. Ya kan? Memang saya lihat di medsos itu banyak. Wih, ini haram pelihara begitu. Haram kenapa? Banyak protes-protes melihat orang Islam memelihara anjing. Yang penting bisa menjaga itu aja. Nah, nanti ada 4 madhab cara menghilangkan najis berat yang seperti ini. Bagaimana nanti kena darah anjing atau babi, liur anjing atau liur babi, atau beolnya daripada anjing atau babi. Nanti ada minggu yang akan datang insyaallah kita bahas. Nah, jadi termasuk di antara najis yang dimaafkan adalah darah babi, asalkan sedikit nih lah, jangan sampai terkumpul menjadi satu seperti koin dirham. Bisaubin, kenanya itu di pakaian, badanin atau di badan, au makanin atau suatu tempat. Kalau kita anjing atau babi lah, gesek-gesek di baju kita sudah najis berat karena bulunya, karena keringatnya, itu mazhab kita. Kalau mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tidak apa-apa, pegang-pegang begitu, habis itu wudhu, sholat, tidak masalah.
wa yu'fa an kulli ma ya'suru taharruzu anhu minan najasati binisbati li salati wa dukhulil masjid. Dimaafkan daripada segala sesuatu yang sulit kita berhindar daripada berbagai macam najis, tetapinya tujuannya untuk melaksanakan sholat. Wa dukhulil masjid, dan masuk masjid. Bila kita sulit berhindar lah, melalui rumah menuju ke sini, sulit berhindar, tai kucing banyak kesana kemari, kesana kemari, keyakinan kita ini pasti ada yang nempel nih. Soalnya setelah aku lepas sandal, aku kira sandalku yang kena. Ternyata setelah masuk masjid masih keciuman bau tai kucing. Nah ini mungkin dimanalah nempelnya tai kucing, itu dimaafkan. Nah, asalkan tujuannya apa? Dua, kata Imam Malik. Yang pertama, bila dia terkena najis, tujuannya itu menuju untuk melaksanakan sholat, itu dimaafkan. Tujuannya untuk masuk masjid, itu dimaafkan. La binisbatil lit'ami wasyarabi, maka tidak dimaafkan apabila tercium bau lelah atau terkena najis. Binisbatil lit'ami wasyarabi, apabila itu dikaitkan atau diarahkan kepada makanan dan minuman. Sedikit aja netes darah di makanan atau minuman, hukumnya najis. Cuma kita di sini adalah supaya jangan sampai sesuatu itu menurut kita, inilah menurut kita, menjadi sia-sia. Kan ada makanan minuman kita inilah di apa, kejatuhan nyamuk tadi ada banyak darahnya, perutnya gembung, masuk nyamuk, najis lah, najis menurut madzhab Imam Syafi'i. Nah lalu bagaimana kita inilah? Segala sesuatu itu Allah Ta'ala ciptakan, itu ada hikmahnya. Dan apabila orang menggali hikmah, wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru ila ulul albab. Barang siapa yang diberikan ilmu hikmah, faqad utiya khairan katsira, sungguhlah orang tadi itu sudah diberikan yang namanya kebaikan yang begitu banyak. Wa ma yadhakkaru ila ulul albab, tidak bisa berpikiran jernih demikian terkecuali orang-orang yang sudah memiliki akal yang sempurna. Kalau orang memiliki akal sempurna itu pasti tidak ada itulah, ada kejadian yang membuat kita, kebiasaan kita mengeluhkan, dia tidak akan mengeluh, dia akan mencari hikmah apa dibalik daripada kejadian ini. Kita baru aja bikin kopi atau teh atau minuman ya, yang mahal-mahal lah misalnya, pesan jatuh nyamuk di sana, darahnya netes di sana. Nah, kalau kita memiliki, diberikan Allah Ta'ala akal yang sempurna, kita akan memandang hikmah di sini. Siapa tahu Allah Ta'ala ingin, Allah Ta'ala ingin menghapus daripada dosa kita melalui kita bersedekah. Bagaimana bersedekahnya? Kan minuman tadi inilah otomatis kita buang karena hukumnya najis. Maka bila benda, makanan atau minuman itu najis, tidak boleh dimakan dan diminum. Sekarang begini, kalau kita anggap itu sia-sia lah, sedangkan orang Islam itu kata Rasulullah, tanda Islam seseorang itu bagus apabila dia melakukan hal yang tidak sia-sia. Jadi kalau kita anggap ini sia-sia, berarti Islam kita belum sempurna. Bagaimana supaya sempurna? Niatkan bersedekah kepada makhluk Allah. Jadi apapun yang tidak bisa kita makan karena najis, apapun yang sesuatu yang tidak bisa kita minum lagi karena najis, kita buang, niatkan bersedekah kepada makhluk Allah. Lalu sesuatu itu tidak sia-sia menurut pandangan Islam. Min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang itu kata Rasulullah apabila dia meninggalkan hal yang sia-sia. Nah, supaya jangan sampai kerjaan kita ini sia-sia, niatlah niat bersedekah. Itu apabila makanan minuman tadi kita niatkan untuk dibuang, niat bersedekah.
Jadi semakin kita niatkan sesuatu itu menjadi kita pandang hikmahnya, baru kita niatkan, insya Allah Islam kita ini akan bagus di sisi Allah. Ini bukan perkara iman nih lah. Orang mati itu bukan dituntut imannya. Orang mati itu dituntut keislamannya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Quran. Janganlah kalian mati. Sekali-kali janganlah kalian mati. Ini nonton tauhid. Fala tamutunna, sekali-kali jangan, sekali-kali jangan, bahasa kita aja. Fala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati. Illa wa antum muslimun, terkecuali kalian mati dalam keadaan berislam, bukan mati dalam keadaan beriman, Pak. Beriman itu adalah tahapan kita di dalam mengenali Allah. Kita arti beriman itu kan percaya. Seseorang percaya itu belum tentu dia itu menyerah dengan sesuatu yang dia percayai. Itu masih tahap perjalanan. Tapi kalau orang itu sudah berislam, menyerah sama sekali, aku menyerah dah, aku sangat percaya sama kamu, misalnya, maka orang itu sudah 100% beriman. Setiap orang yang percaya belum tentu menyerah, tetapi orang yang betul-betul menyerah atau berislam adalah orang yang sempurna daripada kepercayaannya kepada Allah. Makanya Quran bicara, janganlah sekali-kali kalian mati terkecuali mati dalam keadaan berislam, bukan keadaan beriman. Mudah-mudahan mati beriman, kata saya tidak mau mati beriman. Saya mau mati dalam keadaan berislam, menyerah dengan ketentuan Allah. Saya sakit, baru saya mati, saya berislam. Saya mati dalam keadaan yang tidak bagus, misalnya, saya berislam. Kalau sekadar percaya ini datang dari Allah, tetapinya Allah lagi menguji aku, mengeluh. Itu namanya tidak tunduk. Orang yang percaya itu bisa dimungkinkan dia itu mengeluh. Orang yang mengeluh belum tentu bisa menyerah. Makanya dituntut di dalam kita sakaratul maut itu keislaman kita, berserah dirinya kita atas ketentuan Allah. Maka inilah yang dilatih. Jadi kalau iman itu adalah perjalanan ilmu pengenalan kita kepada Allah, cuma perjalanan, belum mendapatkan hasil. Hasil daripada perjalanan tersebut kita menyerah dengan ketentuannya. Bila sudah terbiasa kita ini hidup dalam keadaan berislam yang sebetul-betul berislam, baru mati dalam keadaan Islam. Subuh tadi kita bicarakan Islam itu ada dua perjalanannya. Perjalanan tak tunduk ditundukkan Allah secara taat, bagaimana kita menyikapinya. Tunduk secara terpaksa, bagaimana kita menyikapinya. Itu pengajian subuh tadi. Nah, kita kembali kepada fikih inilah. Gimana tadi? Nah. Oh iya, pasarah makanan adalah ya, makanan minuman yang ada najisnya. Kita niatkan bersedekah kepada makhluk Allah. Nanti insya Allah minuman tadi diminum semut kalau manis lah, diminum binatang-binatang lain. Lalu pandangan kita, hati kita selalu memandang sesuatu takdir itu tidak sia-sia. Ah, sia-sia aku mesen ternyata najis, dah buang aja. Padahal kita lihatnya lah, tidak mungkin nyamuk yang membawa darah yang sekian banyak di perutnya jatuh ke makanan kita tanpa takdir Allah, tidak mungkin terjadi. Lo kata kita, ah sia-sia sudah pesan najis. Ini juga makanan banyak lalatnya, tuh kelihatan sudah kuning-kuning. Ah, sia-sia sudah bayar mahal, tidak termakan, tercicipin tidak sempat. Ayo, sia-sia. Min husni islamin mar'i tarkuhu malayan. Tanda Islam seseorang, kata Rasulullah, itu bagus saat dia menyikapi takdir itu takdir yang memberikan manfaat. Maka jangan, aduh, kalau kosa ini bagaimana ini? Ini habis duit. Ah, kalau tahu tadi nggak usah lewat sana. Banyak yang minta lewat sana. Wah, jangan. Tidak ada yang lepas daripada dari kalau tidak ada. Tinggal kita menyikapi lagi. Apakah ini pandangan kita bermanfaat?
pandangannya bagaimana? Fa in hul la zalika bi ta'ami aw syarabin najassahu. Apabila ditempatkan demikian najis tadi bi ta'amin, di makanan atau minuman, najassahu, akan menajisi makanan atau minuman tadi. Wala yajuzu akluhu wa syurbuhu, maka tidak boleh kita makan dan meminumnya. Wal ma'fu anhu, dan dimaafkan daripadanya, limasyaqqatil ihtirazi mayati. Nah, itu yang pertama di atas tadilah, daripada darah binatang, darat yang saya sedikit itu kena badan, kena pakaian lah, atau tempat. Tapi bila najis yang sedikit ini daripada binatang darat kena makanan dan minuman, sedikit atau lebih atau banyak, tetap tidak dimaafkan. Satu pemahaman daripada Imam Malik, itu najis yang dimaafkan. Yang kedua, najis dimaafkan itu apabila orang itu sulit untuk berhindar daripada najis tadi. Apa dicontohkan oleh Imam Malik? Salasul ahdas, orang yang senantiasa berhadas kecil. Wa huwa ma kharaja bi nafsihi min ghairi ikhtiyarin min al ahdas. Seseorang yang selalu keluar bukan menurut kehendaknya daripada najis. Kabaulin, seperti pipis. Sulasil baul, kalau bahasa Arabnya itu sulasil baul. Orang yang sudah pipis ternyata menetes lagi. Besok hari begitu berterusan, bertahun-tahun orang ini seperti ini. Nah, itu dimaafkan. Wal mazi, orang yang senantiasa keluar air mazi. Air mazi itu biasanya keluar karena warnanya itu warna warnanya bening, betul dah. Seperti air putih tapi kental. Itu keluar biasanya setelah turun daripada tegangan pol tinggi. Setelah pol tinggi turun, itu biasanya keluar. Wal mani, dan air mani. Wal ghaiti, kotoran. Yasilu min makhraji bi nafsihi, yang keluar daripada tempatnya dengan sendirinya. Contoh, ini kalau orang yang biasa pakai simpak, ini lah. Itu bagusnya hikmahnya pakai simpak. Ada seseorang itu apabila kentut, lah, kentut seperti ada yang keluar, periksa sempak tadi berwarna kuning sedikit, itu dimaafkankah? Dimaafkan kalau dia itu memang sudah terbiasa seperti itu. Dua contohnya lah. Jadi yang pertama, tadi orang yang sering terkeluar air seninya, mazinya atau air maninya. Yang kedua, orang yang BAB setelah selesai keluar lagi sedikit. Fayu fa'anhu, maka dimaafkan. Wala yajibu ghusluhu lidarurati, dan tidak wajib menyucinya, lidarurati karena darurat. Idza lazima qulla yaumin, apabila itu senantiasa setiap hari begitu, walau maratan, sekalipun dalam satu hari itu cuma satu kali. Makanya dalam mazhab kita inilah, kita kembali kepada mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, makruh setiap seseorang itu bila sudah kentut itu menyuci. Karena itu akan membuat was-was. Tuh cerbau seperti bau apa? Sudah beol kan orang sudah beol itu kan baunya kan luar biasa gitu. Ternyata ada juga orang yang sampai 2 hari 3 hari baru beol, baru kentut, itu kentutnya seperti orang beol padahal dia cuma sekedar kentut. Nah, bila yang seperti ini nih lah, ragu-ragu kita begitu. Kan kita sudah ragu-ragu, ini apakah mencret? Soalnya bau betul ini kentutnya nih, seperti aku BAB. Ragu-ragu, lalu kita cuci misalnya. Kita cuci. Nah, ini hukumnya makruh karena menambah keraguan. Keraguannya di mana? Nanti
Padahal inilah kan sekedar kentut aja kita periksa, tidak basah sempakku atau celanaku. Lalu kita cuci, ah sudah, supaya yakin kita cuci. Kita cuci, ternyata bukan menambah bersih, menambah ragu-ragu. Ragu-ragu jadi mana? Tidak mungkin kita akan menyuci, inilah, menyucinya tuh sebersih seperti kita BAB. Mungkin kita akan menyucinya cuma sekedar satu kali siram, siram sudah. Nah, setelah itu iblis membisikin, "Ih, katanya kamu yakin seperti BAB. Kok kenapa menyucinya cuma sekali? Lalu kita cuci lagi dua kali, tiga kali. Hendakkah membuang-buang air?" Nah, disitulah Imam Syafi'i memakruhkan apabila seseorang itu kentut, dimakruhkan untuk dicuci lubang duburnya. Jangan, yakin-yakin aja, bila tidak keluar tahi, yakin-yakin aja. Ya memang anulah, kalau sudah 3 hari membusuk luar biasa, membusuk di perut pula kentut ha. Jangan coba-coba kentut di depan umum, bahaya. Kira orang nanti di depan umum tadi nih mungkin ada kebocoran WC, ini mungkin mencium kentut kita tadi yang luar biasa baunya. Jadi kita kira-kira misalnya mau jalan nih lah, aku sudah 2 hari ndak makan, ndak Habib makan 3 kali sehari. 2 hari sudah tidak lebih all. Ini perut gembung. Nah, jangan dulu berkumpul dengan orang banyak, kasihan. Kasihan. Orang nanti bisa berpikirnya macam-macam. Waduh, ini restoran atau rumah makan ini kira-kira nih WC-nya nih lagi bocor ini, baunya luar biasa, padahal kentut, kentut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu adam au qama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat kata Rasulullah akan merasa tersakiti, artinya berhindar. Malaikat rahmat akan berhindar daripada manusia, bima yata'adza banu adam, sebagaimana sakitnya manusia merasakannya. Bila manusia tidak senang dengan bau kentut kita, malaikat rahmat pun tidak senang. Kalau bisa ini biasanya laki-laki yang senang kentut tuh sembarang tut kesana menembaknya. Yang khawatirnya yang senang pakai kelambu, nah, terkumpul di sana asap measap. Mila, 2 tahun aku sudah nikah sama kamu, kata istrinya nila. 2 tahun pula kamu perang sama aku. Aku tidak membalas. Sekarang malam ini aku makan jengkol, katanya. Makan jengkol kayak membalas istrinya. Makan jengkol banyak-banyak. Habis itu minum air hangat, biar gasnya keluarnya banyak lah. Tus meratus. Berasaplah kelambu tadi. Jangan. Makanya ini laki-laki yang biasanya pakai, laki-laki yang biasanya kentut sembarangan. Maka perhatikan, mila perhatikan, kalau bisa tuh cari tempat yang tidak ada manusianya. Kalau mau kentut adalah keluar kamar kah atau masuk WC kah, kentut di situ. Karena malaikat itu tidak senang dengan tidak senangnya manusia. Bila di badan manusia tersakiti, sakit hati, malaikat pun merasa sakit hati. Maka bila sudah malaikat rahmat itu jarang ada di rumah, yaitu ceritanya tersinggung sedikit pasangan berkelahi, sedikit berkelahi. Kenapa? Karena suami juga yang senang mengusir malaikat rahmat. Kalau ada pengajian, jangan sampai di pengajian kentut, malaikat rahmat bubar. Ya sudah, minggat aja kita dari sini aja. Angkat pakaian kamu, kata malaikat. Bubar malaikat rahmat. Orang yang pada waktu berdoa, inilah, pada waktu itu malaikat rahmat mau mengaminkan doa seseorang tadi, kita kentut di sampingnya. Bubar aja sudah kita aja, anda jadi mengaminkan orang berdoa ini aja. Nah, kasiannya orang mau dimakbulkan Allah Ta'ala melalui aminnya malaikat rahmat, kita kentut di sampingnya. Ya Allah, maka inilah, kalau bisa tuh keluar rumah, kalau sempat keluar rumah kentutnya. Biarkan malaikat yang lain aja yang menjaga di luar rumah. Disitulah hikmahnya malaikat rahmat tuh masuk. Kan banyak nih lah sesuatu atau hal yang membuat malaikat itu tidak masuk, malaikat rahmat itu tidak masuk ke rumah kita. Di antaranya lonceng lah, jangan sampai ada lonceng, apa aja pun jenis loncengnya, lonceng di gelang kah,
Kalau bisa anak pun, anak perempuan kah atau rumah kita kah dipasangi lonceng, jangan sampai itu malaikat rahmat kata Rasul tidak akan masuk. Bila sudah malaikat rahmat tidak masuk, masuk kita ke rumah orang yang rumahnya tadi tidak ada malaikat rahmat, terasa panas padahal sudah pakai AC, padahal dia rumahnya itu tidak kena matahari karena pohon-pohon samping-samping ada, tetapi terasa seperti apa gerah kita di dalamnya, itu pertanda malaikat rahmat tidak masuk. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihim, Allah Ta'ala menurunkan rahmat itu tujuannya untuk sakinata alaihim, menurunkan ketenangan, kesejukan kepada orang yang berada di dalam rumah. Kalau sudah berada dalam rumah itu sebentar-bentar jalan, sebentar-bentar jalan, padahal rumahnya di samping pohon-pohon-pohon, tidak panas. Menurut kita sudah pakai AC, tapi yuk gerah, ndak betah gitu. Berarti ini mereka terhambatnya ndak ada. Kenapa? Oh mungkin ada di depan rumahkah, yalah, atau di dalam rumahkah ada lonceng, ada patung. Kalau boneka itu dimaafkan selama yang ada yang memakai boneka tadi, siapa? Anak-anak kecil. Bila sudah akil balik, haram hukumnya. Masukkan dalam dan lemari, bung, tutup rapat dengan tirai atau dinding. Itu bila sudah dewasa, sudah semula mengajak akil balik. Ini enggak, kita ini biasanya itulah boneka tuh sampai boneka yang gede daripada kita. Berarti jangan patung lah. Nah kalau patung tuh tidak ada khilafiyahnya lah, tidak ada khilafiyahnya masalah patung. Patung yang berbentuk binatang atau manusia itu tidak ada khilafiyahnya. Malaikat pasti tidak masuk ke dalam rumah tadi. Tapi kalau boneka masih ada khilafiyahnya. Nah, jadi najis yang dimaafkan yang ketiga, yalah. Tadi yang pertama darah binatang, darat, yalah, dimaafkan. Selama itu bukan di tempat apa? Tidak sampai terkumpul seperti koin satu dirham. Satu. Yang kedua, dimaafkan segala sesuatu yang berhindar daripada najis untuk kita tujuan untuk sholat atau untuk masuk ke masjid. Tapi apabila najis tadi itu masuk ke makanan atau minuman, tetap tidak dimaafkan. Tetapinya supaya kita tidak melakukan sesuatu itu tidak ada kata-kata sia-sia. Karena dalam Islam itu tidak diajarkan kata-kata sia-sia. Nah, karena sesuatu yang diciptakan Allah itu senantiasa bermanfaat. Lalu bagaimana kita cara bermanfaat? Niatkan, sedekahkan kepada makhluk Allah. Tidak kita keluhkan, oh ternyata Allah Ta'ala ingin aku bersedekah dengan makhluknya semut, makhluknya yang ulat-ulat begini. Dengan adanya kita bersedekah tadi, siapa tahu itu yang menutup daripada bala. Inna sadaqata tasudduna minal bala sab'ina babam minal bala. Sesungguhnya sedekah itu kata Rasulullah akan menutup 70 pintu daripada bala. Siapa tahu dengan ditakdirkannya masuk nyamuk tadi bernajis minuman kita, kita buang niat bersedekah. Siapa tahu pada waktu ditakdirkan kita mau ditabrak orang atau ada musibah yang lain, ditutup Allah Ta'ala dengan sebab kita membuang teh tadi. Adakah pernah terpandang hikmah demikian? Oh ternyata Allah Ta'ala ingin menghapus dosaku. Oh ternyata Allah Ta'ala ingin aku bersedekah supaya aku dihindarkan Allah Ta'ala daripada bala. Mendingan hilang 10.000 ketimbang dapat musibah. 10.000 jar es tadi, tapi udah sempat minum najis. Wah, niat sedekah. Nah, supaya pandangan kita pandangan yang memandang kepada manfaat. Nah, tidak ada kata sia-sia lah. Pegang Islam itu senantiasa tidak memandang sia-sia. Sekalipun itu perkara yang menyakitkan hati kita. Nah, pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak, jangan tidak digali. Makanya wa mayutal hikmata, barang siapa yang sudah dibukakan ilmu hikmah, faqad utiya khairan katsiran, maka dia itu sudah diberikan kebaikan banyak. Artinya bila dia mendapatkan sesuatu musibah-musibah yang lain itu selalu pandangan hikmah.
pandangan kebaikan. Apa pandangan kebaikan? Tidak akan, inilah, akan sabar menghadapi orang ini, membuat kita tidak marah. Karena sudah terbiasa dapat satu hikmah, maka yang lain akan terbuka, kata Allah. Dan itu tidak diberikan terkecil orang yang sudah memiliki akal, akal yang sempurna. Jadi bersyukurlah kita adalah kalau ada Allah Ta'ala bukakan pemikiran kita, hati kita demikian, selalu mencari hikmah, mencari hikmah. Yang penting jangan mencari hikmah warung. Nah, kan ada acil-acil hikmah kan yang jualan-jualan, jangan dicari itu, apalagi janda. Aduh, menyenangkan hatinya, menyenangkan hati kan nafsu ceritanya. Ini di sini malah di dalam hadis qudsi adalah Allah Subhanahu wa taala itu setelah menciptakan kolam nun wal qalami wama yasturun, demi nun wal qalami dan kolam. Nun itu kalau menurut riwayat hadis dalam tafsir Ibnu Katsir adalah itu suatu binatang yang sangat besar, nun. Kepala dan ujung, dan ujung daripada ekornya itu barat ke timur. Wal qalami wa ma yasturun, dan qalam pulpennya Allah, pencatat takdir, semua takdir. Wa ma yasturun, dan yang sudah, yang senantiasa mencatat, mencatat, mencatat. Lalu kata Allah Ta'ala setelah menciptakan nun, qalam, Allah Ta'ala berfirman kepada akal, ya aqlu, wahai akal, aku akan menyempurnakan akal kamu kepada orang-orang yang kuridhoi. Jadi apabila sempurna akal kita, itulah tanda kita tuh diridhoi Allah. Kenapa akal kita diridhoi? Kenapa kita diridhoi Allah Ta'ala? Karena pandangan kita tuh selalu memandang itu hikmah, bukan memandang itu sia-sia. Sekalipun habis harta kita, tetap tidak ada sia-sia. Allah Ta'ala akan membukakan orang yang diridhoinya, akalnya ini akal sempurna, selalu memandang hikmah. Oh, di sini Allah Ta'ala sayang sama aku. Oh, di sini Allah Ta'ala ingin memberikan aku pilihan yang terbaik. Dan aku, kata Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, di sinilah aku akan mengurangkan akal kamu kepada orang-orang yang kumurkai. Makanya ahli sunnah wal jamaah di dalam menanggapi hadis-hadis Rasulullah, masalah bid'ah, sesat bid'ah, semua ahli sunnah wal jamaah itu pakai pikiran. Ini disampaikan bagaimana cara memahaminya supaya jangan sampai bikin ribut, bikin permasalahan. Itu ahli sunnah wal jamaah, tidak seperti orang-orang yang aneh. Ada hadis begini, wah langsung sampaikan. Jangan, jangan langsung disampaikan, pakai akal dulu kita, supaya kita yang menyampaikan itu penuh hikmah, orang yang menerima pun mendapatkan hikmah, tidak menyalahkan kita, tidak menyalahkan hadis. Itu aswaja yang sebenarnya, akalnya diberi Allah Ta'ala sempurna. Tidak bisa hadis itu kita mentah-mentah langsung sampai, jangan dong, jangan, kasihan lah. Makanya pelan-pelan kan kalau di debat aswaja inilah oleh orang-orang luar pula, santai dulu. Dipikirkannya dulu nih celah-celahnya nih. Itu tanda akal sempurna. Akal sempurna itu tanda orang tuh diridhoi Allah. Kenapa? Karena dia akan dibukakan ilmu hikmah, selalu memandang segala sesuatu yang terjadi di alam ini penuh hikmah, tidak ada sia-sia, katanya. Lalu kalau tidak sia-sia, senang terus lah, senang terus. Sekalipun yang melakukan itu senang menyakiti hati kita, senang membuat kita keluh kesah, senang melihat kita ini mendapatkan kesusahan, tetapinya kita akan senang melihat orang tadi setelah kita dibukakan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berdoa mudah-mudahan dengan berkah kita mengaji ilmu, mengaji tauhid, mengaji fikih, memperdalami akhlak para sahabat subuh minggu, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan ilmu hikmah. Karena dengan adanya ilmu hikmah tersebut terbuka akal kita. Jangan sampai akal kita ini tertutup, bahaya. Terbuka akal kita, jernih pemikiran kita, senang hati kita.
Albirru matma'anal qalbu, di saat hati tenang itulah kebaikan, kata Rasulullah. Lalu bila tenang terus kita menghadapi segala sesuatu, itu kebaikan, nilai pahala bagi orang awam memandang pahala. Bagi kita yang memandang di sini beri Allah Ta'ala ketenangan, itulah tanda kita tuh berada di kebunnya surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan segala kesalahan dosa zahir dan batin kita, dimaafkan semua kesalahan yang kita sengaja pun tidak sengaja, diberikan kita ilmu hikmah, ilmu yang selalu memandang kepada takdir baik Allah, kita senang menerimanya, kita ridho menerimanya sebagai tanda kita ini memiliki akal yang sempurna. Akal yang sempurna adalah tanda orang itu diridhoi Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bisirin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim ajmain. Allahumma ighfirlana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam dairabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.